Ria menjumpai kalian dalam kegiatan membacakan buku cerita. Apa kabarnya? Miss Ria berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum Miss Ria cerita, Miss Ria mau tanya nih, siapa yang pernah pergi bermain di taman? Wah, seru ya. Saat kita bermain di taman, kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan banyak orang di taman. Ada yang bermain, ada yang makan bersama. Ah, pokoknya seru deh. Nah, cerita Miss Lia adalah tentang taman besar di depan rumah. Buku ini ditulis oleh Reni Yaniar dan ilustrasi oleh Herlina Kartaatmadja. Nah, anak-anak, duduk yang baik, dengarkan baik-baik. Sudah waktunya Miss Lia akan bercerita. Selamat mendengarkan. Taman besar di depan rumah. Di depan rumahku ada taman yang sangat luas. Taman yang penuh bunga. Taman yang penuh pohon. Betapa menyenangkan dilihat. Aku ingin bermain di sana. Aku pun bertanya pada mama. Bolehkah aku bermain di taman bersama Niko? Boleh, tapi harus bersama mama. Sahutnya. Mengapa? Kan tamannya dekat. Aku tak akan main jauh-jauh, kataku. Tentu saja kau tak akan bermain jauh. Namun, kau dan Niko bisa saja tersesat karena terlalu asik bermain. Sahut mama. Aku pun kecewa. Aku kesal pada mama. Tiba-tiba mama menepuk pundaku. Ayo, kita main ke taman. Ajak mama. Asik. Aku gembira sekali. Kami menyeberang jalan. Niko tidak diajak. Kata mama, siapapun harus berhati-hati saat menyeberang jalan. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Setelah aman, baru menyeberang. Kami sampai di taman. Ada ayah mendorong kereta bayi. Ada kakek dan nenek sedang duduk dan mengobrol. Ada seorang gadis dengan anjing kecil di tasnya. Ada orang berlari-lari kecil dan berolahraga. Ada laki-laki berjas panjang dan berkacamata hitam. Ada ibu membawa tas besar. Begitu banyak orang. Mama pernah berkata, orang-orang itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Aduh, aku harus hati-hati. Tiba-tiba aku merasa ketakutan. Aku memandang mama dan berbisik. Mama, aku takut. Jangan takut, nak. Selama kau bersama mama, kau aman. Katanya sambil menggenggam tanganku. Saat kulihat padang rumput, aku lepaskan genggaman tangan mama. Aku berlari ke rumput. Banyak sekali anak-anak bermain. Dan banyak kucing liar yang bermain dan bersantai. Aku melompat dan tertawa. Aku mencium bunga-bunga. Melihat kumbang di bunga. Dan mengejar kupu-kupu. Aku melihat dua angsa putih di danau. Aku melihat burung melayang dan awan-awan terbentuk lucu. Aku pun melihat balon udara. Aku sungguh gembira. Bermain itu menyenangkan. Saat angin berembus, aku melihat hujan bunga tabebuya. Bunga kuningnya berjatuhan di sekitar tubuhku. Oh, indahnya. Tak terasa,
sudah jauh dari rumah. Rumahku tak terlihat lagi. Benar kata mama, kita bisa tersesat saat bermain. Mama, mana mama? Aku mulai khawatir. Aku tengok ke kanan dan ke kiri. Mama! Seruku hampir menangis. Mama di sini, Nak. Aku mendengar suara mama di belakangku. Mama! Aku menghambur dan memeluknya. Betapa aku merasa lega. Dari tadi, mama berada di dekatmu. Kau terlalu asik bermain sehingga melupakan mama, katanya. Maafkan aku, mama, kataku. Mama tersenyum penuh sayang. Aku jadi tahu, taman indah itu begitu luas. Taman itu dikunjungi begitu banyak orang. Mama benar, aku bisa tersesat. Ah, untunglah aku pergi ke taman bersama mama. Dari cerita tadi kita belajar kalau anak-anak sedang bermain di luar rumah, baik di taman, bermain ke toko, ke mall, ke restoran, supermarket, atau tempat bermain lainnya, anak-anak harus berhati-hati ya. Anak-anak tidak boleh berlari atau meninggalkan orang tua kalian. Kalian harus tetap berada bersama-sama dengan orang tua kalian. Kalau kalian tersesat, itu berbahaya sekali. Taat dengar-dengaran ya kepada papa dan mama saat kalian berada di luar rumah. Oke? Kalian anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, sekian cerita dari Miss Lia. Kita berjumpa lagi di cerita yang lainnya ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.